Dawetnya berapa? Dua aja ya? Kita bareng ya, Dut ya? Dua, Bang. Mie goreng, mie rebus, kue tiaw, nasi goreng, bakso. Bapak favorit yang mana? Ibu jamu fix gak sih? Fix banget. Iya, gue mau jujuras kencang. Gue mau ini, apa namanya? Yang dibuyung, buyung upi. Ibu jamu. Makasih banyak. Iya, pasti orang cuma makasih. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti, gue Bebe, Bima. Jadi di video kali ini, penasaran ya, kita lagi live. Jadi di video kali ini kita mau bikin video apa nih? Kita mau bikin video games lagi yang bagi-bagi uang yang tidak seberapa banyak itu. Tapi kemarin tuh yang di konten sebelumnya ada yang bilang, "Kak, coba dong jangan pakai nominal kayak 10, 20, 30 tuh jangan." Jadi diganti. Ya, digantinya sama lu belum briefing? Belum. Gue juga enggak tahu. Enggak, digantinya ini aja kayak kalau ada 5 kota, Bandung, Jogja, gitu-gitu. Ya. Nanti yang Bandung nilainya apa? Bapak maunya kemana? Ini Bogor. Bogor, Bandung. Terus jadi Jabodetabek deh. Iya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya. Ada 5 berarti. Iya. Ya. Nilainya? Ini kan Jabodetabek. Iya. Bekasi gocap. Iya. Bapak maunya kemana? Jakarta lah next, enak tuh kan. Iya. Jabodetabek ya. Deh. Apa-apa guys. Ada kak, apa nih tunggu ya. Pilih pakai makanan. Oh, makanan. Mie goreng, mie rebus, nasi goreng, kue tiaw, bakso. Berarti bakso yang paling mahal ya, mahal ya udah. Gocap. Lu inget ya, Dut ya? Gocap kan gua yang ngomong. Mie goreng, mie rebus, kue tiaw, nasi goreng, bakso. Bapak kira-kira favoritnya yang mana? Saya sih bakso, Neng. Pecel lele. Tapi itu 4 doang. 5. Dah. Guys, kita udah mulai challenge-nya. Kalian mau nonton di sini atau nonton di YouTube? Targetnya pedagang kaki 5 ya. Sampai duitnya habis ya. Ya sedapatnya aja dah. Sedapatnya aja deh. Nah, itu kan langsung ada Starlink. Nah, itu ada Starlink. Ya Allah, cilok dicariin lu ya. Oke, guys, sekarang kita lagi cari target. Tadi urutannya adalah mie goreng, mie rebus, kue tiaw, nasi goreng, bakso. Mie goreng itu pokoknya mie goreng, mie rebus, tiaw, nasi goreng, bakso ini dari 10, 20, 30, 40, 50. Gitu kan. Kue tiaw ketiga ya? Soalnya kan dia antara nasi dan mie. Iya, benar juga sih. Iya kan? Iya sih. Dawetnya berapa? Dua aja ya? Dua. Kita bareng ya, Dut ya? Dua, Bang. Ya, kasih duit gede tuh di kecil. Hah? Dawet aja. Dawet. Kalau uangnya 100 ada kembalian nggak? Ada. Tuh, gue kambuh lagi nih. Apa? Pinget dingin. Laper. Iya. Pak, langsung minum aja, jangan diikat. Nih, pegang duit mainan. Mie goreng, mie rebus, nasi goreng, bakso. Pak, mau tanya, kalau dari antara nih ya, mie goreng, mie rebus, kue tiaw, nasi goreng, bakso, Bapak favorit yang mana? Kalau Bapak sukanya yang mana dari yang 5 itu? Bakso. Mantap. Bapak sukanya bakso. Kalau Bapak milih bakso, hadiahnya 50.000 buat beli bakso. Wow. Ini beneran buat beli bakso. Ya, makasih ya, Pak ya. Perdana langsung gocap. Langsung gocap, guys. Berarti bapaknya suka bakso, mau beli bakso abis ini. Iya, benar. Kemudian nanti kita update kalau udah nemu pedagang lainnya, oke? Okay? Jadi guys, sekarang kita mau beli McD dulu karena kasihan Bima keringat dingin. Kita takut nanti Bima pingsan abis ini karena kelaperan. Tapi mohon maaf ya guys, ini bukan cadangan, enggak kita kasih makan. Bukan cadangan, kita enggak kasih makan. Jadi tadi tuh syuting itu. Iya. Makan apa kita? Mie, mukbang kan. Jadi kita sekarang mau drive thru McD dulu karena Bima mau kita kasih burger dulu guys. Gitu. Jadi kita otw McD dulu guys. Penyakit Bima tuh yang unik guys. Kadang dia udah kenyang pun bisa tiba-tiba lapar lagi. Terus iya, kayak banget. Keringet dingin langsung kayak
orang kelaparan yang Lili orang kelaparan gitu loh. Fix ini gara-gara telat makan sih. Matcha latte ada enggak? Matcha latte? Heeh. Ada kok. Ya udah satu. Ya udah itu satu. Satu. Terus gua mau spicy chicken bites 3. 4 deh gua satu. Spicy chicken bites-nya yang isi 4. Isi 4 apa sih? Empat. Oh, 4 spicy chicken bites-nya 4. Satu. Lo apa? Terus sama Big Mac-nya 1. Guys, di depan kita tuh pas kita parkir di McD ada Starling gitu. Iya, Pak. Jadi, Pak mau teh tarik, ada teh tarik. Ada. Esnya habis kalau mau pakai es. Oh, gitu. Mm. Yang biasa aja. Panas aja. Iya, yang biasa, Pak. Ayo bapaknya pilih yang mana? Semoga bapak punya pilih bakso. Jadi bapak minta beli bakso. Ada enggak ya yang makan burger kayak gua? Dipisah-pisah ya, gua bingung dah. Dagingnya enggak. Kalau gua langsung. Langsung. Nah, dagingnya paling enak kan. Tapi roti tanpa daging? Bagi taman tak berbunga. 4.000 ya tadi ya? Oke, sebentar ya, Pak. Pak. Nih, Bim pegang Bim. Salah-salahnya aja ya. Kalau ada makanan nih, ya. Ada mie goreng, mie rebus, kue tiaw, terus nasi goreng sama bakso. Bapak sukanya yang mana? Saya mah semua juga suka. Kalau yang paling suka. Mie rebus, mie goreng, mie rebus. Bakso Bapak enggak suka. Saya enggak senang bakso. Nasi goreng? Nasi goreng seneng juga. Nasi goreng seneng kan? Mie rebus juga seneng kan tadi kan? Oke, okay. Ya nasi goreng sama mie rebus. Nih, karena bapak udah pilih mie goreng sama nasi goreng, jadi kita kasih uang bapak buat beli mie goreng sama nasi goreng. Iya beneran serius, jadi nanti bisa beli mie goreng sama nasi goreng, ya? Banyak-banyak terima kasih nih ya. Iya iya pak, iya pak. Sehat selalu pak. Mie rebus sama nasi goreng kan? Mie rebus sama nasi goreng, iya. Berapa jadinya tuh? 60. Gemoy, bahagianya terpancar. Iya, yes. Banyak-banyak terima kasih kata bapak. Yaudah yuk guys. Yuk cari lagi. Guys, kita masih dalam pencarian. Abang-abang gak kirim lagi. Soalnya mail lagi. Udah agak susah ya. Itu es doger yang kemarin gak sih abangnya? Iya. Kemarin es apa sih kita? Ini apa nih? Somai, ini berdua tapi Bim. Di sini pedagangnya tendeman. Jual kerupuk. Ya udah beli kerupuk. Demi apa beneran jual? Yeah. Bapak mau beli kerupuk. Iya, fix. Bim, dah. Oh. Duit recehnya sih. Habis dah. Itu? Oh, itu? Oh. Apa? BS aku sudah belum bekas. Oh, bekas apa sih? Ibu jamu fix gak sih? Fix banget. Iya, fix. Gua mau jelas kencang. Gua mau sabar ini aja. Apa namanya yang kupi buyung kupi. Gua jago mau beli. Masih mantap. Gua mau buyung kupi. Record Bim. Cimol depannya. Gua mau beras kencur. Gua juga. Lo beras kencur juga. Ada gelas plastik gak? Ibu aku mau buyung kupi. Ada buyung kupi semua. Enggak, aku beras kencur. Kunyit asam enggak? Enggak. Buyung kupi satu, kunyit asam enak loh, kayak kiranti cuman enakan kunyit. Aku beras kencur. Beras kencur. Beras kencur. Beras kencur. Aku buyung kupi. Buyung kupinya rasa anggur apa susu? Susu strawberry, susu anggur sama anggur biasa. Ya enggak tahu, yang enak apa? Yang enak susu. Oke. Ibunya gemas. Buyung kupi apaan sih? Itu loh, gue dikasih. Minuman dulu pas kecil. Sasetan. Mbaknya tuh ini gemas. Ya itu enggak. Jangan lupa mie goreng, mie rebus, kue tiaw, nasi goreng. Gemes banget sih. Udah. Ingat ya, Des. Kalau uangnya 100 ada kembaliannya? Tambah recehnya aja. 20, berapa ini? 20. Iya. Nah, 20. Ini buyung kupi ya. Beda ya. Kupi. Nih, ada 20, Dut. Recehnya aja. Emang ada kembaliannya? Enggak ada. 50 adanya. 50 ya, ada. Ada. Bu. Emang rasa enak. Enak, Bu. Kayak kiranti. Bu, kalau misalnya nih ada makanan. Mie goreng, mie rebus, kue tiaw, nasi goreng, bakso, sukanya yang mana? Kue tiaw.
Kue tiaw. Kue tiaw. Wah mantap lah kue tiaw. Jualan emang. Iya mau jualan. Riset dulu kita. Satu, dua. Receh yang maaf ya. Iya nggak apa-apa. Tiga, makasih. Tiga. Sebentar bu. Nih. Wah kayaknya aku mau dikasih sesuatu ini. Iya. Kue tiaw. Tahu aja mau dikasih uang buat beli kue tiaw. Makasih banyak. Iya iya banyak. Iya. Lagi main games. Lagi main games aja. Nanti nonton channel kita ya. Amin. Nanti nanti orang kesini ya. Jarang. Kesini. Oh iya. Bahkan nonton YouTube kita ya. Di mana? Apa YouTube-nya? Nanti aku duo pengacara. Duo pengacara. Ya nanti aku buka ya. Mantap. Siap. Makasih Mbak. Iya makasih. Dadah. Amin. Amin. Makasih ya. Iya. Kenapa nggak beli bakso sih? Dulu gue guys. Dulu waktu kecil gue tuh kalau beli jamu pasti dipeseninnya Buyung Upi sama mak gue. Gue juga. Iya kan? Karena banyak rasanya. Gue lupa dulu suka rasa apa. Jeruk kalau nggak salah. Kalau gue dari dulu beras kencur. Cobain ya. Beras kencur campur Buyung Upi. Oke guys, sekarang kita mau cari satu lagi aja karena situasi udah juga gelap. Iya. Unconditionally. Itu 20.000 yang di sini. Cilok. Apa di cilok deh? Cilok deh. Itu cilok deh. HP udah record ya ini. Udah. Mau beli cilok. Berapa? Satunya berapa? 5. Beli 5 aja. Kalau dia pilih 50. Kalau dia pilih 50 kasih. Halo. Pak, nih, Pak mau nanya. Kalau ada makanan nih. Mie goreng, mie rebus. Kue tiaw. Nasi goreng sama bakso, Bapak sukanya yang mana? Bakso. Bakso. Benar ya? Oke. Nih, Pak. Buat beli bakso. Ini lagi main iya, lagi main game. Game. Iya. Terima kasih ya, Pak. Nanti beli bakso jangan lupa. Mari, Pak. Keren lupa. Kita udah mau selfie beli bakso. Benar sekali. Beli bakso bapaknya. Oke, jadi uangnya sisa 30.000, 40.000. Jadi kalau misalnya nanti di jalan pulang ketemu lagi yang apa? Yang jual-jualan dan gampang untuk berhenti. Iya, kita lanjutin. Kalau enggak kita lanjutin untuk next episode. Iya, ini buat parkir. Tapi sekarang udah gelap, guys. Iya, daripada nanti closing-nya gelap kita nyalain lampu jadi mobil ini seperti akuarium. Jadi mending kita closing sekarang. Iya, udah closing full aja lah ya. Nanti kalau aja. Iya, benar. Ya udah guys, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Salam yuk. Oke, see you on next video. Bye bye.